Kalimantan Timur memiliki kekayaan alam yang sungguh besar. Di episode kali ini, Juragan Keren akan berbincang dengan salah satu pengusaha yang memulai karir dari bawah. Dari anak pesisir jadi presdir perusahaan kapal. Hanya di Juragan Keren. Halo Gan, kita ketemu lagi di Juragan Keren, di mana biasanya tempat agen-agen keren belajar tentang percuanan ini ya, dari leadership orang-orang keren pokoknya. Dan di episode kali ini ketemu sama Nuka Azwita, dan Nuka nggak sendiri, Nuka sama narasumber Nuka, dan sekarang kalian bisa lihat Nuka ada di pesisir Kalimantan Timur tepatnya ya. Di sebelah Nuka ini ada bisnismen dan juga ada politisi hebat pokoknya. Kita ada di mana sekarang, Pak? Lagi ada di Sungai Mahakam. Sungai Mahakam, dan di sebelah Nuka ini ada Pak Haji Rudi Mas'ud SEMA. Beliau adalah dulunya pernah jadi anggota DPR, wakil komisi dari Komisi 3. Komisi 3. Partai Golkar? Partai Golkar. Oke, terus akhirnya sekarang memutuskan untuk mencalonkan sebagai calon gubernur Kalimantan Timur. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Amin ya. Ini dengar-dengar juga narasumber Nuka kali ini hobi olahraga. Makanya umurnya masih muda, badannya bagus. Olahraga apa sukanya biasanya, Pak? Dulu waktu masih di Kaltim, olahraganya kadang main basket, kadang main bulu tangkis. Setelah itu lulus kuliah, olahraganya lebih banyak main golf. Golf ya, tapi di sini fun fact-nya narasumber Nuka hari ini itu dulu pernah jadi ketua Perbasasi Kalimantan Timur. Dulu pemain softball. Softball dan baseball. Okay. Jadi sempat menjadi ketua softball Kalimantan Timur. Tetapi memang aktif di olahraga golf. Karena softball dan baseball ini tekniknya mirip dengan golf. Okay, sama-sama tapi di ayun. Sama-sama di pukul. Ayun. Kita juga tadi di ayun, di ombak ya sama Bapak. Gak kalah kerennya bawa speedboat-nya. Cekembut loh Pak ya hari ini ya. Kita speedboat, namanya speedboat. Kalau bukan speedboat, bukan speedboat. Setuju. Namanya kelotok, pelan-pelan jalannya. Setuju. Kalau speedboat, jadi bisa terbang. Ini seru banget karena kita di pesisir Kalimantan Timur. Kita ada di Sungai Mahakam. Tadi diajak muter-muter sama Bapak Rudi. Mau ada apa enggak? Pak, kenapa sih pengen banget jadi mewakilkan diri menjadi calon gubernur gitu? Ini kita ngomong santai dulu sebelum nantinya Siap. Kita mau ngobrol serius juga gitu sama Pak Rudi ya. Sebenarnya bukan mewakilkan, tetapi mewakafkan diri. Mewakafkan diri. Mewakafkan diri untuk masyarakat Kalimantan Timur. Yep. Pertama, memang basicnya saya adalah seorang entrepreneur. Itu dia, pebisnis ya. Entrepreneur ini kan membuat sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak nyata menjadi nyata. Betul. Dan alhamdulillah semua itu tercapai. Setelah kami melihat yang bisa hidup itu hanya korporasi saja. Ya. Untuk masyarakat yang banyak tentunya tidak bisa. Maka untuk bisa bermanfaat buat manusia yang banyak, kata orang Manado itu manusia hidup untuk menghidupkan manusia yang lainnya. Belum. Kalau kami di Islam manusia diajarkan adalah khairun nas amfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Betul. Agar bisa bermanfaat buat manusia yang lainnya, maka harus memiliki yang namanya adalah kekuasaan. Ya. Dengan kekuasaan itu bisa dimanfaatkan untuk mengeksekusi program-program yang bermanfaat buat seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang banyak adalah masyarakat Kalimantan Timur. Okay. Begitu Mbak Nuka. Sekarang kan itu buat Kalimantan Timur, tapi kan kemarin kan juga pernah berpengalaman nih jadi anggota DPR di Komisi 3 dari Partai Golkar. Itu Juga kan bisa mewakili rakyat ya Pak yes. ya? Apa kontribusi atau apa yang sudah Bapak lakukan selama Bapak menjabat sebagai anggota DPR RI kemarin? Ya, pertama kami mewakili masyarakat Kalimantan Timur untuk di legislatif, khususnya di Senayan. Sebelum masuk di Komisi 3, saya di Komisi 7 dulu. Oke. Okay. Komisi 7 itu bicara tentang SDM, Energi Sumber Daya Alam dan Mineral. Yes. Banyak hal lah ya yang kita dapatkan di Senayan selama 5 tahun kuliah di Senayan. Setelah itu kami masuk di Komisi 3 yang membidangi tentang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Yes. Mitranya, masing-masing mitranya berbeda-beda di setiap komisi. Dan alhamdulillah di Komisi 7 dulu,
saya sempat membahas tentang Undang-Undang Minerba. Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2029 menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2020. Yep. Yang notabelnya di dalamnya, kita tambahkan adalah salah satunya adalah daerah pengolah. Dulu pengolah itu tidak mendapatkan hasil. Hari ini kita mendapatkan hasil untuk pengolahan. Dulu tidak dimasukkan di dalam wilayah atau kabupaten kota yang menjadi wilayah pengolah. Yang hanya adalah wilayah yang mendapatkan sumber daya alamnya saja. Jadi sumber daya alam yang diambil itu yang didapatkan. Okay. Nah, sementara kayak Bontang itu tidak mendapatkan karena dia tidak memiliki sumber daya alam, tetapi di situ adalah pengolah. Okay. Pengolahnya apa di sana? Di sana ada PT perusahaan raksasa dunia. Satu ada PKT, Pupuk Kaltim. Yang kedua adalah PT Badak LNG. Yeah. Dan hari ini mereka APBD-nya yang tadinya hanya 1, sekian triliun, hari ini alhamdulillah udah 3 triliun. Inilah kebermanfaatan yeah. untuk masyarakat Kalimantan Timur, khususnya Bontang dan seluruh Indonesia daerah penghasil. Jadi yang bukan penghasil, kalau tidak penghasil berarti cuma hanya pengolah, itu sekarang mendapatkan hak bagi hasil. Yes. Nah, kalau dulu hanya penghasil saja, kalau pengolah tidak dapat. Nah, itu legacy yang kami torehkan buat masyarakat Indonesia pada saat saya masih ada di Komisi 7. Luar biasa, kayaknya udah banyak banget pengalaman ya, kontribusi Bapak untuk negeri ini juga sudah banyak. Pak, dari sekian banyak pengalaman yang Bapak sudah emban gitu kan, apakah ini memang cita-cita Bapak dari kecil? Sebenarnya cita-cita saya yang paling utama itu adalah bagaimana bisa bermanfaat buat manusia yang lainnya. Maka setelah saya amatin, timbang-timbang, mungkin tempat yang paling baik untuk mengabdi, terus terang masuk dalam dunia politik ini resikonya teramat besar buat kami. Betul, abu-abu ya politiknya. Pertama, satu, kalau diberikan amanah, kalau tidak amanah di dalam menjalankan tugas, amanah yang diberikan, yes, apalagi menjadi pejabat publik, pertama bagiannya neraka. Yeah. Tidak selesai atau tidak clear dalam administrasi, bagiannya adalah penjara. Jadi dua-duanya nggak ada enak. Tetapi kami masuk dalam dunia politik ini bukan untuk mencari sesuatu, tapi atau untuk mengambil sesuatu, tetapi bagaimana bisa memberikan sesuatu dan bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat yang banyak. Sekali lagi, bagaimana kebermanfaatan ini bisa bermanfaat buat manusia yang lainnya. Jadi intinya begitu, masuk dalam dunia politik bukan untuk mencari sesuatu, apalagi mengambil sesuatu, tapi untuk berbuat sesuatu dan memberikan sesuatu. Sore ini kita lagi melaksanakan kegiatan jalan-jalan santai di Sungai Mahakam, melihat bagaimana indahnya Sungai Mahakam, dan tentunya ini akan menjadi salah satu objek pariwisata jika dikelola dengan baik. Maka kegiatan-kegiatan perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif tentu akan bisa berjalan dengan sangat-sangat baik di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda ini. Nah, ini Bapak bisa ceritakan sedikit nggak sih, Pak? Dulu bagaimana masa kecil Bapak menjalankan sebagai anak pesisir gitu kan, di Kampung Baru, Tengah Balikpapan. Ada nggak yang Bapak ingat sekali memori masa kecil itu yang sampai sekarang mungkin bisa menjadi acuan Bapak, oh gue harus berbuat baik nih, saya harus berbuat baik nih sama sesama manusia seperti yang tadi Bapak bilang. Jadi pertama, saya memang dilahirkan di Balikpapan, yes, tempat kami memang di atas air ya, rumah yeah. kami memang di atas air dan kami tidak asing dengan air, yeah. karena air ini adalah sumber kehidupan. Kalau Dinda melihat ini air, khususnya Sungai Mahakam ini, sebenarnya perputaran ekonominya di sini setiap bulan itu triliunan rupiah ya, yang lewat di sini. Jadi kapal-kapal di sini yang muat batu bara, muat bahan bakar, muat CPO, muat kayu dan macam-macamnya, ini jumlahnya sangatlah besar. Berkaitan dengan Kampung Baru, saya memang tidak asing dengan air, tidak asing dengan laut. Jadi kami memang dilahirkan di atas air gitu. Yeah. Jadi di atas air, di atas badai, ya kan, di tengah gelombang. Jadi kami bisa sampai sedemikian hari ini karena banyaknya persoalan-persoalan yang kami hadapin, kami menjadikan tidak ada pelaut yang tangguh itu dilahirkan dalam sungai, tidak ada, tetapi di tengah gelombang, di tengah badai dan tengah angin. Kira-kira seperti menghadirkan pelangi. Pelangi itu untuk bisa hadir, maka perlu usaha yang tidak kecil, perlu badai dan petir serta hujan yang keras untuk menghadirkan pelangi. Begitu juga untuk menghadirkan mimpi, perlu usaha yang keras, yang cerdas, yang tuntas untuk menghadirkan mimpi itu. Jadi kalau tanya tentang bagaimana tentang pelaut, memang saya hobi saya karena anak laut, saya tiap hari bisa mencari kepiting, mencari udang, mencari ikan, itu kerjaan kami.
Dan itu memang yang disediakan oleh alam. Dan hari ini saya sangat memaknai bahwa mestinya kehidupan ini kita belajar dari alam. Di darat kita punya ekonomi hijau yang mestinya bisa kebermanfaatan yang sustainable. Begitu juga dengan di ekonomi biru. Laut, sungai ini adalah ekonomi biru yang tidak akan pernah ada habis-habisnya. Maka saya menginginkan untuk depannya masyarakat Kalimantan Timur itu tidak lagi mengandalkan sumber daya alam, tetapi harus bertransformasi dengan menggunakan sumber daya manusia. Intinya begitu. Baik, luar biasa namanya pemikiran Bapak Rudy satu ini. Dan memulai bisnis, yes, sejak usia berapa? Saya mulai bisnis pada saat itu adalah karena kami ditinggal oleh orang tua kami ini sejak saya SMA pada saat itu ya. Okay. Adik-adik saya masih banyak yang SD, SMP, ya kan. Mm-hmm. Abang-abang saya belum ada yang lulus kuliah pada saat orang tua kami meninggal. Yeah. Dan saya pada saat itu SMA. Di saat saya semester 1 saya sudah berpikir untuk bisa mandiri. Semester 2 saya udah mulai untuk berusaha untuk bisa lepas dari zona nyaman. Di semester 3 saya mulai running. Running ini langsung memimpin sendiri kegiatan-kegiatan lapangan. Maka hari ini kalau Mbak lihat saya bawa speedboat dan sebagainya, ini hal yang biasa. Sudah biasa. Iya, karena memang dari kecil kami udah biasa dengan kapal, dengan speedboat, itu tidak lagi asing buat kami. Bahwa ini adalah kendaraan yang wajib kami mampu menguasainya dan mengendalikannya. Berkaitan dengan bisnis, saya mulainya bisnis sejak semester 2. Jadi semester 2. Dia pada saat itu usia saya 20 tahun. Luar biasa. 20 tahun saya sudah mulai bisnis. 20 tahun yes. Sudah menjadi seorang entrepreneur. Sudah mencari perjuangan. Jadi kerjaan ini bukan diwariskan, tapi kami mulainya dari nol. Yes. Nah, jadi bisnis ini kami mulainya dari semester 2 saat saya usianya 20 tahun. Dan waktu itu saya sementara kuliah semester 2. Luar biasa ya, big applause buat Pak Rudy Masud. Nah ini dengar-dengar dulu katanya kapalnya pernah karam karena ombak gitu. Ya. Ceritanya gimana sih Mbak? Tidak, kita menjadi kuat itu karena banyaknya persoalan yang dihadapin. Hari ini Mbak kalau bisa lihat kapal ini Anindita 81, ini adalah produk anak negeri. Okay. Kita bangunnya di Samarinda, kami membangunnya dengan kami yang mendesain, membuatnya dan kapal ini hari ini bermanfaat buat seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Mengangkut bahan bakar dari Pertamina Balikpapan, bawa ke TBBM, ini namanya TBBM Samarinda. Di dalam ini ada tangki-tangkinya Pertamina, ini di depan Islamic Center. Lihat ini Islamic Center-nya, mungkin bisa di-shoot mas, indahnya Islamic Center kita. Dan ini adalah kapal kita, kapal yang dibuat oleh anak negeri sendiri. Okay. Ini untuk mengangkut bahan bakar, terutama bahan bakar Pertalite, Premium, dan solar ya untuk kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur. Jadi kalau tanya tentang kapalnya, yang kapal yang berlabuh juga itu kapal kita itu. Ya. Yang berlabuh. Ini untuk membawa bahan bakar bongkarnya di sini. Kalau kapalnya memang kami mulainya dari kapal kayu. Setelah itu kami berupaya bagaimana untuk bisa menyetarakan dari Kaltim, dari daerah berkapasitasnya adalah berkapasitas nasional, bertarafnya internasional. Dan hari ini kapal-kapal internasional ini sudah mulai kita hadirkan di Kalimantan Timur dan di seluruh Indonesia. Untuk masyarakat dan kami untuk bahan bakar ini dari Sabang sampai Maroke, yes, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Wah. Kami terima kasih banyak dengan Pertamina yang memberikan kesempatan itu. Luar biasa, memang ini jiwa wirausahanya mungkin turun dari seorang ayah. Yes, betul. Kami memang dilahirkan dari keluarga wirausaha. Memang orang tua kami basicnya banyak di kegiatan pelayaran dan kami hari ini memulai pelayaran itu sebagai nakodanya untuk mengendalikan seluruh kapal-kapal yang kami milikin. Sudah bisa membuktikan ya. Insya Allah anak negeri pasti mampu. Membuktikan. Pasti dong. Pasti mampu. Ah, berbicara batu bara menarik sekali ini Pak Rudy. Selama ini kan bahan tambang yang diambil dari tanah Kalimantan itu kan diolahnya di mana sih dan juga apakah kita ekspor bahan mentah atau mungkin sudah kita olah terlebih dahulu? Ya, batu bara 60% produksi nasional itu ada di Kalimantan Timur. Ini kalau kita lihat ini batubara ini yang lewat nih. Maka saya bilang setiap bulan ini yang lewat ini jumlahnya triliun-triliun bahkan puluhan triliun. Luar biasa setiap ya. Setiap bulan ya. Ini luar biasa sekali. Kalimantan Timur. Kalau tanya, ini batubara ini tidak hanya untuk kegiatan DMO saja, domestic market obligation, tetapi juga dibawa ke negara-negara tetangga diekspor. Di mana aja? Di seperti Korea, Jepang, Turki. Ini internasional ya, internasional untuk batubara kita yang ada ini. Tetapi intinya,
Kalau tanya tentang pengolahannya, ini belum ada hilirisasinya, kecuali ke PLTU-PLTU yang ada di Pulau Jawa. Begitu dia. Nah, ini tantangan terbesar sebagai seorang entrepreneur atau seorang pengusaha yang berkecimpung di dunia migas, perkapalan, apa yang Bapak hadapi dari selama ini mungkin berusaha selama puluhan tahun? Sebenarnya manjada wajada ya. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Yang paling utama itu adalah momentum. Terus dikalikan dengan respon. Kalau kita meresponnya positif, insya Allah hasilnya akan positif. Ya. Tapi kalau kita meresponnya negatif, insya Allah hasilnya negatif. Yang repot kalau nggak direspon, hasilnya nol. Hasilnya nol. Maka buat pengusaha-pengusaha muda yang ada di seluruh Indonesia ini, pertama yang harus kita tulis di dalam misi kita itu adalah sukses. Karena sukses itu tidak ada yang given. Sukses itu tidak ada yang diberikan. Tapi dibentuk, sukses itu ya? Harus diraih, sukses itu harus ditulis, dan sukses itu memang harus diplanningkan. Kalau kita gagal di dalam memplanningkan kesuksesan kita, berarti kita sedang merencanakan kegagalan kita. Setuju, setuju Pak Rudi. Gitu. Terima kasih ini, duh luar biasa ya, sangat inspirasi dari seorang anak pesisir terus bisa menjadi seorang pengusaha hebat, dan kita bisa lihat kehebatan beliau sekarang. Dan terjun juga ke dunia politik. Nah ini menarik, karena kan udah enak-enak menjadi seorang pengusaha, kenapa gitu kan? Kok mau Pak terjun ke dunia politik gitu? Ceritanya gimana ini? Ikut-ikutan kah atau memang? Karena biasa politik gitu ya, latah nih pengusaha yang satu kayaknya udah terjun di dunia politik, masa gue enggak gitu. Ya, sebenarnya begini Mbak, sekali lagi bahwa masuk dalam dunia politik ini adalah merupakan tanggung jawab sosial. Ini merupakan kami jadikan sebagai ladang amal ibadah. Sekali lagi, dalam dunia politik ini tergantung niatnya. Kami niat masuk dalam dunia politik bukan untuk mencari sesuatu atau untuk mengambil sesuatu. Tempatnya ada. Ini kapal-kapal kita ini yang cari duit kan gitu. Iya, betul. Ya, lebih dari cukup yang dihasilkan. Makanya. Dan banyak sekali bermanfaatnya buat manusia yang lainnya. Hanya saja, kalau kami hanya di dalam dunia bisnis yang bisa hidup hanya korporasi kami saja. Kami punya manpower kira-kira ada kurang lebih 3.000 orang ya. Ya, cukup banyak untuk 3.000 orang untuk sebuah perusahaan. Tetapi belum bisa bermanfaat buat masyarakat yang banyak, khususnya yang ada di Kalimantan Timur, yang hari ini penduduknya kurang lebih 4 juta orang. Ya, kami tentunya tidak mampu untuk memberikan mereka, berbuat buat mereka secara keseluruhan, hanya sebagian saja. 3.000 dibandingkan dengan 4 juta itu kan sekian nol, cuma 0,0 sekian saja. Betul. Tidak ada manfaatnya. Nah, tetapi kami masuk dalam dunia politik ini adalah tujuannya, satu untuk kebermanfaatan, yang kedua adalah untuk bisa memberikan sesuatu, menorehkan sesuatu, kira-kira untuk bermanfaat buat manusia yang lainnya. Jadi masuk dalam dunia politik adalah untuk memberikan kebermanfaatan buat manusia yang lainnya. Begitu, Mbak Nuka. Memberikan kebermanfaatan untuk manusia lainnya. Tapi di dunia perpolitikan kita sekarang nih, Pak Rudi, lagi booming banget dengan yang namanya dinasti politik. Rame banget kan? Siap. Gitu. Wah, si ini anaknya jadi ikut berpolitik. Sekarang pandangan Bapak, Pak, tentang, atau tanggapan Bapak tentang dinasti politik ini seperti apa? Politik ini sebenarnya adalah seni. Bagaimana seorang leadership atau kepemimpinan di dalam dunia politik di Indonesia adalah demokrasi. Demokrasi ini kita bukan ditunjuk, ini bukan kerajaan gitu kan, gitu, bukan monarki, tetapi kita adalah demokrasi, dipilih. Sekali lagi, yang milih adalah rakyat. Yang memilih adalah rakyat. Jadi bukan penunjukan, tapi kita bukan appointed, tetapi adalah elected. Kita adalah melaksanakan pemilu. Siapa yang menentukan itu adalah masyarakat. Rakyat yang memilih itu. Dan alhamdulillah selama ini kenapa kami bisa terpilih dan sebagainya, pertama ya tanyakan sama masyarakat kita, tentu mungkin punya kompetensi, dua punya energi, dan yang ketiga adalah punya kapasitas dan kapabilitas. Kapasitas ini kan adalah kemampuan, kapabilitas ini adalah pengetahuan. Bagaimana membawa masyarakat kita ini, pertama dari menuju era masyarakat sejahtera. Jadi kami memang juga punya jargon yang namanya generasi gemas. Generasi emas. Gemas, nah, generasi emas ya. Baik. Generasi emas. Jadi bagaimana membawa masyarakat ini, emas ini bukan hanya melambangkan tentang kemakmuran ataupun kesejahteraan ataupun kemasyuran, tapi emas ini adalah era masyarakat sejahtera. Luar biasa. Begitu. Baik, berbicara tentang dinasti, kan kita tahu nih Pak, kakak dan adik dari Pak Rudi juga terjun ke dunia politik. Gak takut Pak nanti masyarakat Kalimantan Timur khususnya menganggap, wah mau bangun dinasti politik? Sekali lagi, sebenarnya ini bukan masalah dinasti. Kalau zaman Rasulullah itu pemimpin-pemimpinnya semuanya dari keluarganya beliau. Ya kan, Ali bin Abi Thalib, anak menantu,
begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq, mertua beliau, begitu juga dengan Utsman bin Affan. Ya. Pada dasarnya adalah kerabat-kerabatnya dulu, itu zaman dulu. Zaman dulu. Zaman sekarang kalau saya lihat, apalagi yang namanya kerajaan, kalau yang kerajaan seperti Ratu Elizabeth, ya dia aja yang boleh jadi ya, jadi penguasanya. Kita di dalam era demokrasi, Bill Clinton itu, George Bush itu anaknya juga jadi betul, presiden, betul, kan gitu. Betul, jadi ya, jangan terlalu gimana gitu dengan dinasti. Ini bukan dinasti. Yang dinasti itu adalah kalau penunjukan, kalau ini pemilihan. Dipilih, ya, sekali lagi dipilih. Kalau abang saya benar, dia seorang wali kota Balikpapan dan itu dipilih dengan masyarakatnya. Dan alhamdulillah kebermanfaatannya luar biasa ya. Di Balikpapan itu sekolah SD SMP itu gratis. Kesehatan juga gratis. Begitu juga pada saat adik saya menjadi bupati di Penajam Pasir Utara. Sekolahnya gratis SD SMP. Setelah tidak menjadi bupati, sekarang sekolahnya bayar lagi. Oke, berarti yeah, kebijakan memang ada di situ. Ada kebijakan di situ. Ya, begitu betul, juga baik, dengan BPJS-nya juga gratis. Jadi tergantung niatnya apa. Niatnya apa. Kalau hari ini kami masuk di dalam pertarungan kontestasi pilkada untuk Kalimantan Timur, niat yang paling utama adalah tidak lagi mensejajarkan Kalimantan Timur dengan provinsi-provinsi yang lainnya yang ada di Indonesia. Ya. Seperti di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, ataupun di Pulau Sulawesi. Tapi Kalimantan Timur ini adalah ibu kota Nusantara. Sejajarnya harus seperti Singapura, Malaysia, ya, Thailand, ya, Brunei, begitu juga dengan Jepang dan Korea. Harusnya disejajarkan itu karena ini adalah ibu kota Nusantara baru. Indonesia maju. Indonesia begitu, maju. Mungkin memang harus ada terobosan ya, harus punya ide, harus punya gagasan, dan harus SDM-nya program dari masyarakat kita yang harus memadai, karena cara berpikir itu yang menentukan nanti. Sangat menentukan. Baik, kita berbicara soal ekonomi, Pak Rudi. Ini pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur 48% BPS. Ya, sektor apa yang dirasa mungkin harus didorong ke depannya? Ya, pertama kalau bicara tentang sektor, saya lebih memilih adalah ekonomi hijau dan ekonomi biru. Okay. Ketimbang dengan mengandalkan sumber daya alam. Bapak Presiden Republik Indonesia ketiga, Profesor B.J. Habibie mengatakan, membangun sebuah negeri, suatu organisasi, suatu perusahaan, ataupun suatu provinsi, jangan mengandalkan sumber daya alam. Yes. Habis sumber daya alam itu. Tapi yang diandalkan adalah sumber daya manusianya. Betul. Maka kami hari ini memberikan resep, memberikan program yang namanya adalah Gratis Pol. Gratis Pol ini adalah bagaimana anak-anak kita ini pendidikan itu gratis. Ya. Pendidikan itu gratis agar mereka tidak lagi putus harapan dan impiannya mereka untuk kuliah atau sekolah sampai dengan S3. Betul. Untuk membangun ini adalah dengan menggunakan ilmu. Mencari dunia itu harus pakai ilmu. Mencari akhirat juga pakai ilmu. Setuju. Dan mencari dunia dan akhirat pakai ilmu. Kalau nggak ada ilmunya gimana caranya mau hidup? Hidup ini akan mudah kalau menggunakan ilmu. Maka yang diberikan, jangan diberikan mereka itu adalah ikan. Tapi yang diberikan mereka itu kailnya. Dan tempatnya sekalian. Jadi, kalau ada kailnya, nggak ada kolamnya juga nggak ada gunanya juga. Yes. Maka diberikan segala-galanya. Segala-galanya itu adalah kira-kira analoginya adalah pendidikan. Maka pendidikanlah yang kita berikan. Mereka akan hidup dengan, insya Allah dengan layak dan tentunya hidupnya juga pantas gitu. Hidup kita, Kalimantan Timur sangat kaya ya. Menurut kaya, kami betul, kaya banget. 600 triliun untuk ke pemerintah pusat dari Kaltim ini. Luar setiap biasa. Tahun 600 triliun. Ini tiga besar nasional Kalimantan Timur memberikan sumbangan kontribusi buat negara kesatuan itu Republik Indonesia. Itu hanya dari Kalimantan, Kalimantan Timur. Luar biasa. Tapi memang ingat, 7,9% masyarakat Kalimantan Timur miskin dan pengangguran. Tidak merasakannya. Tidak merasakan. Nah, bandingkan, larinya kemana? Bandingkan dengan tuh, daerah-daerah yang lain. Misalkan contoh Banyuwangi. 0,1% masyarakatnya pengangguran. Hanya 0,01%. Betul. Begitu. Betul. Nih, berbicara lagi tentang sumber daya alam. Kita tahu Kalimantan Timur itu kaya akan minyak, gasnya, emas, batu bara, ya, dan lain-lain. Seandainya nanti Bapak terpilih menjadi gubernur Kalimantan Timur, apa yang akan Bapak lakukan untuk pengelolaan sumber daya alam tersebut? Pertama pasti satu menggunakan digitalisasi. Ya. Yang kedua adalah hilirisasi. Ya. Dan yang paling pentingnya saya lebih orientasi itu di ekonomi hijau. Apa ekonomi hijau itu adalah sawit. Sawit di Kalimantan Timur ini kira-kira luasnya 1,3 juta hektar. Ya, kita tahu 1,3 besar. 1,3 juta hektar, kira-kira kita akan menyerap tenaga kerja minimum adalah 100 ribu. Yang akan diserap oleh tenaga kerja untuk di kebun sawit. Yang kedua adalah kita akan membangun, pertama adalah ketahanan energi.
Yang kedua adalah kemandirian energi. Dan yang ketiga adalah kita transisi energi. Jadi tidak lagi mengandalkan fosil. Gas akan habis. Batu bara akan habis. Ya kan? Jadi minyak kita harus segera melaksanakan itu. Kemandirian energi. Dari mana? Dari sawit. Sawit ini banyak sekali turunan-turunannya ya. Banyak sekali yang akan dihasilkan termasuk dalamnya adalah energi. Bukan hanya food, tetapi juga untuk energi, bahan bakar, begitu juga pewarna baju, termasuk lipstik dan bedak ya Mbak ya. Nah, itu yang dihasilkan dari sawit. Banyak sekali, ada ratusan turunan daripada kebun sawit itu. Iya. Jadi begitu, memang Mbak. Banyak ya. Banyak banget. Yang mungkin nanti akan kita realisasikan ketika Bapak, saya doakan untuk menjadi Amin. Gubernur Kalimantan Timur. Dan ini adalah Jembatan Mahakam. Ngomong-ngomong, gas pol? Siap. Gratis pol? Siap. Nah, ini apa aja sih Pak? Gratis pol ini nanti Bapak mau bikin apa sih? Gratis apa aja gitu? Kok aku dari tadi dengernya gratis gitu? Gas pol. Jadi kalau gratis pol itu jawabnya gas pol. Okay. Jadi begini. Oke. Okay. Gratis pol itu adalah satu program unggulan yang kita sodorkan untuk masyarakat Kalimantan Timur. Pertama adalah sekolah gratis dari SMA sampai dengan S3. Doktor? Sampai doktor. Serius, Li? Oh, serius. Itu gimana? Dananya dari mana? Yeah. Mungkin kalau nanti agen-agen ini yang mendengarkan juga akan bingung. Yeah. Itu besar, Pak, biayanya? Enggak besar. Itu, kita sekolah. Kalau untuk sekolah itu kan bukan masalah biaya. Tetapi itu adalah investasi. Yes. Nah, itu adalah investasi berkaitan dengan pendidikan. Negara miskin saja, contoh ini negara miskin nih, kayak misalkan adalah Mesir, di sana sekolahnya orang tuh gratis. Itu middle low income yang ada di Mesir itu, negara Mesir, mereka sekolahnya aja gratis. Kita yang kaya raya gini masa sekolahnya nggak gratis sih? Pak, mahal Pak, biaya gak pendidikan ada di Indonesia. Yang mahal itu kalau tidak mampu. Hari ini Kalimantan Timur itu baru yang namanya Kalimantan Timur saja, kita punya APBD itu lebih daripada 20 triliun. Berdasarkan undang-undang minimum 20% itu yang harus dikeluarkan untuk pendidikan, untuk meningkatkan sumber daya manusia. 20% kalau dari 20 triliun saja itu 4 triliun. Sekolahnya masyarakat Kalimantan Timur ini nggak sampai 200 ribu. Kalau UKT-nya hanya 5 juta misalkan, 5 juta kali 100 ribu baru 1 triliun. Berarti ada yang nggak beres dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya? Saya tidak bilang tidak beres, ini hanya keberpihakan yes or no. Contoh tadi adalah PPU. Dulu bupatinya Pak AGM gratis, sekarang berbayar. Gimana coba? Dulu APBD-nya hanya 1,9 triliun. Sekarang APBD-nya mau 3 triliun, bayar. Ini hanya keberpihakan yes or no itu tadi. Kenapa masuk dalam dunia politik? Agar bisa bermanfaat buat manusia yang banyak. Bayangkan kalau anak-anak sekolah Kalimantan Timur ini gratis. Ini jadi ladang amal ibadah buat kita semuanya, buat kami kan begitu. Berarti perlu adanya nanti transparansi. Pasti keberpihakan untuk masyarakat Kalimantan Timur. Ingat loh, Silpa Kalimantan Timur itu berapa triliun. Itu kalau dia. Itu dipergunakan untuk pendidikan, pembangunan infrastruktur, luar biasa ya. Iya. Iya, sayang. Ini bukan gak punya duit. Punya duit. Mungkin dikelolanya yang tidak baik. Ya itu kalau itu nanti kita buat terobosan. Ini tapi masalah ide masih gagasan. Iya atau tidak? Berarti yang sebelumnya pengelolaan apa? Saya tidak menanggapin, yang bagus kita teruskan, yang kurang kita perbaikin. Oke, luar biasa, kita tunggu. Pokoknya seperti apa nanti? Gratis pol. Pemerintahan Kalimantan Timur dipegang oleh Bapak Rudi Mas'ud. Saya berdoakan ya. Harum. Amin. Haji Rudi Mas'ud. Harum, oke. Nanti seperti apa kira-kira ya Kalimantan Timur jika dipimpin oleh Harum? Yes. Apakah Kalimantan Timur namanya juga nanti akan semakin harum? Harum. Haji Rudi Mas'ud. Luar biasa. Pak, sebagai penutup, apa sih tips dan harapan Bapak untuk anak-anak muda di Kalimantan Timur biar kelak bisa menjadi penerus dari Harum? Ya, yang pertama untuk anak-anak muda kita, pertama gantungkan cita-citamu setinggi langit. Okay. Kalau kau tak sampai ke langit ketujuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu yang pertama. Yang kedua, tuliskan kesuksesanmu. Raih kesuksesanmu, gambarkan kesuksesanmu, dan capailah cita-citamu untuk engkau menjadi orang yang sukses. Kenapa demikian? Anak-anak kita sekolah, kuliah, kalau di Amerika itu bukan untuk menjadi pekerja. Betul. Orang kuliah itu bukan untuk menjadi mengisi ruang-ruang industri. Betul. Tetapi orang sekolah itu adalah untuk menjadi leadership. Di Amerika itu, orang sekolah untuk menjadi pemimpin. Menciptakan lapangan pekerjaan, bukan untuk menjadi pencari pekerjaan. Begitu. Luar biasa, pokoknya agen-agen yang menyaksikan episode kali ini,
kita bisa berpesan. Ini sungai makam kami, tolong disut sungai makam kami. Oke, jangan putus asa kalau punya cita-cita, terus kejar cita-cita kalian. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Gantungkan cita-cita kalian kalau setinggi langit. Kalau sampai ke langit ketujuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Betul. Kalau kalian merasa nggak bisa, kalian pasti bisa karena bisa karena terbiasa. Manjada wajada. Manjada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Pak Rudi, terima kasih. Haji Rudi, maksud terima kasih. Saya doakan menang di harus pemilihan gubernur Kalimantan Timur ya. Oke. Terima kasih agan-agan sudah menyaksikan Juragan Keren pada episode kali ini bersama Nuka Aswita dan juga Pak Rudi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga pastinya komen. Dan jangan lupa subscribe channel Antv Official. Kalau kayak gitu Nuka Aswita pamit undur diri. Kita ketemu di next episode dari Juragan Keren. Sampai jumpa, bye. Bye-bye. Kita ngebut lagi, Pak. Oke. Okay. Sudah dekat nih, sudah mau sampai. Enggak, Pak. Itu cuma gimmick doang, Pak. Gimmick, Pak.